rasa tak kenal maka tak cinta, Cik Yusof, walaupun saya rasa rata-rata dalam ni pun memang ada yang dah kenal, tapi tak dikecualikan juga ada juga mungkin rakan-rakan niaga yang baru, Cik Yusof, yang mungkin belum kenal lagi siapa nama Muhammad Syafiq Yusof ni, ataupun kita panggil lah Cik Yusof lah, Cik Yusof. Jadi persilakan Cik Yusof, mungkin boleh sebelum kita mula ni, mungkin Cik Yusof boleh orang kata kenalkan secara ringkas mungkin nama. Dan sebelum ni mungkin dalam dalam bidang industri takaful ni dah berapa lama Cik Yusof? Silakan Cik Yusof. Sebelum tu Okey, terima saya kasih. stop share dulu sekejap. Saya pinkan gambar saya dan juga Cik Yusof sebentar ya. Okey, terima kasih. Silakan Cik Yusof. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih tuan moderator kita Cik Lan. Terima kasih saya pada yang hadir pada malam ni. Saya rasa dah ada 15 16 kan. Dah ada dah kejap 15 orang. Baik. Okey, nama saya Yusof Mashat. Tinggal di Taman Melawati, ofis pun Taman Melawati. Macam mana Cik Lan tanya tadi, dia kata berapa lama pengalaman dalam takaful? 2 tahun lebih sikit je dia. 2 tahun lebih sikit. Tapi berpengalaman di bidang insurans komisional lebih daripada 35 tahun lah. Masya Allah. Jadi Okey. malam ni tajuk yang kita bincang dengan Lan rebranding ya. Personal Personal branding rebranding. lah, personal rebranding lah. Okey. Maafkan saya kalau ada yang tak kena pada tuan-tuan, tuan tegur saja, kita ni kita santai-santai aja ya. Betul. Because personal rebranding ni dalam bisnes apa pun kita mesti ada personal rebranding. Nombor satu, pertama sekali, of course lah, pertama sekali kita kena berdoa, beramal ibadat pada Tuhan. Orang Islam kita, Allah kita lah. Kita minta apa hajat kita, hari-hari kita berdoa, itu senjata orang Islam lah. Nombor dua, barulah kita pergi personal rebranding. Apa itu personal rebranding? Personal rebranding, kita kalau kita perhatikan, kita selalu ulang bisnes kita, sama je kita tak bertukar. Tak bertukar. Dengan arti kata, kalau kita keluar 8 jam buat sale, balik, lepas tu besok 8 jam lagi, maknanya kita tak ada improvement, tak ada orang kata pertukaran ataupun injakkan paradigma kita, paradigm shift kita, kita ulang yang sama. So, paradigm shift ni, dia, saya bagi satu contoh lah. Kalau you meniaga goreng pisang, of course, orang store lain pun goreng pisang, tapi you hendakkan goreng pisang you yang laris, sedap, bersih, pekerja yang cekap, of course you kena buka sistem you daripada goreng kuali kecil. Contoh kuali besar, balutan dia apa ni, dengan pisang dia yang rangung, tepung yang cantik, itu contohlah. Sama juga dengan kita, kalau kita buat takaful ni, kita kena tukar style kita. Kalau kita rasa kita kurang maju, majukan lagi. Kalau kurang kurang pandai, pandaikan lagi. Maknanya dengan menuntut ilmu lah. Kita ni kadang-kadang kita takut nak tukar. Paradigm shift ni kita takut nak keluarkan. Kita takut rebranding, kita takut nak tukar style kita. Nombor satu yang kita selalu takut dalam hidup kita ni, kita takut dengan diri kita sendiri. Kita selalu katakan, saya bisnes kecil-kecilan saja, dia jadi kecil. Saya part time saja, dia jadi part time. Tapi you takut. You takut dengan diri sendiri. You belum takut dengan prospek yang you nak jumpa, dengan orang yang nak jumpa, saudara mara you, kawan-kawan you. Bila dia kata, you buat apa? Buat takaful. You rasa macam down tu. Belum dia downkan you, you dah downkan diri sendiri. Kalau ada sikap tu, memang you tak boleh maju dan tak boleh capai matlamat yang you nak. Itu paradigm shift tadi ya. Jadi maknanya rebranding you mesti bersedia untuk bertukar. Bertukar untuk lebih baik. Lebih baik, lebih maju. Kalau dulu-dulu kita tengok, dulu-dulu orang bekerja dia gunakan tenaga ataupun otot. Otot eh. Siapa yang kerja kuat, kalau dulu-dulu kita tengok siapa yang kerja kuat dia dapat hasil yang banyak. Kalau orang ke bendang dulu, ke sawah bendang, kalau dipukul padi dengan tenaga dia, dia pikul atau bau, hantar ke kilang, semua dia gunakan tenaga. Tapi hari ini, orang tidak gunakan otot, orang gunakan
otak. So berbandingkan orang yang bekerja dengan otot, orang zaman abad ke-15 orang dah gunakan minda ataupun otak. Otak yang termahal sekali dalam komponen badan kita yang Allah bagi, otak yang paling mahal kalau dibandingkan dengan tangan, kaki, otak yang paling ekspensif, yang mahal sekali. Pasal tu di zaman abad ke-15 orang dah tak pakai otot lagi. Orang tak menyangkul. Ada orang pergi benda pun dah tak pakai tajak lagi, tak pakai sabit, tak pakai pukul padi. Semua pakai mesin. Itu injakkan paradigma dia. Dia tukar. Begitu juga kita, kita mesti suka sistem kita yang ada hari ini. Tukar daripada apa yang kita buat hari-hari, tukar lebih baik, lebih baik, lebih baik. Apa cara nak tukar? Nombor satu, of course, ilmu. Ilmu kita boleh dapat daripada TI ataupun ETSAS. Macam-macam ada. Setiap minggu kita boleh dengar sembang santai lah. Kita dengar macam-macam yang setiap hari Rabu dibuat oleh Cik Rashidi. Cik Lan pun ada buat. Kita ambil ilmu daripada situ. Kita belajar apa ada kelas ke, apa ada semua. Kita tak tahu semua. Kita mesti cari jalan. Jadi nombor satu cari jalan macam mana you nak tukar paradigm shift. Sebab dengan adanya mindset ni akan memantapkan career you. Mindset ni bukan itu je, dia melakukan banyak. Satu daripada dia, mindset you, you kena ubah sikap, you kena ubah penampilan, you kena ubah attitude, so you kena ubah ilmu. Kalau dia, pilih ni. Sampai bila pun kita tak akan maju. Saya bagi satu cerita. Satu cerita. Boleh. Ada tiga orang. Tiga orang ni dia buat bangunan. Dulu dia atau batu bata. Batu bata ni. Jadi datang reporter tanya, Encik tengah buat apa? Jawab dia, saya tengah mengatu batu bata untuk bangunan, buat bangunan. Jawapan dia betul ke salah? Betul, dia tengah atur batu-bata. Untuk apa dia atur batu-bata? Dia kata, saya bekerja untuk mencari nafkah untuk pelajaran anak dan untuk menampung sehari hidup family dia. Okey. Yang pertama. Yang kedua, dia tanya, apakah anda telah lakukan ini? Dia kata, saya pun atur batu-bata dan saya ukur supaya cantik bangunan ini, supaya bos dia puji dia, supaya dia dapat naik pangkat mandor. Itu yang kedua. Dia tanya yang ketiga. Apakah anda sang batu bata? Ya. Kenapa anda lakukan ini? Dia kata, saya ukur, saya tengok, saya nak build, saya nak bangunkan bangunan setinggi ini, secantik ini. Satu hari ini, saya akan buat bangunan ini untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. So, tiga orang tadi ditanya, jawapan betul atau tidak? Betul, tiga-tiga jawab betul. Tapi setelah 15 tahun kemudian, bila dia cari balik orang yang tiga ni, yang satu tak ada dah, dia tinggal bekerja macam tu, macam itu lagi. Yang kedua dah naik mandu. Yang ketiga ni sudah jadi milenial, dah ada bangunan sendiri. Apakah anda hari ni di ATI, di ATSAS, nak macam yang kedua, yang pertama, yang kedua atau yang ketiga? Tiga. Yang ketiga, yang ketiga dia ada mindset dia, dia dah set dah. Itu jangan sebut pada diri anda, aku buat bisnes kecil-kecilan, aku buat bisnes part time, bila aku ada masa aku pergi buat sale, bila aku tak ada masa aku tidur rumah, hujan sikit aku tak nak keluar jumpa prospek, call cancel appointment kita esok lah hari ni, badan saya tak sedap. Kalau mengancam itu anda bagi tahu diri anda, believe me, you akan ketinggalan macam orang yang pertama dan kedua tadi. Okey, saya bagi soalan dulu. Panjang kan? Boleh. Banyak lagi. Boleh. Ha. Boleh, boleh. Ada Cik Son nak bagi soalan ke kat kita orang? Tak. Boleh tanya saya. Boleh. Okey. Okey, tapi sebelum tu Cik Son kan, saya pun ada beberapa soalan sebelum saya buka peluang kepada rakan-rakan negeri kita yang lain nak tanya soalan. Right, cuma Cik Son kan macam seperti sedia maklum ya. Bagi pendapat saya, image dan personality ataupun credibility Cik Yusof memang sebagai seorang businessman ataupun perunding takaful ni memang tak dapat disangkal lagi lah. Image you memang sangat
sangat orang kata menarik lah eh. Kalau orang tengok first impression pun dah kenal eh. Tapi soalan saya pada malam ni Cik Usop, setakat mana pentingnya image eh, pentingnya image ataupun macam tajuk malam ni personal branding kepada kita semua sebagai seorang businessman ataupun usahawan Cik Usop. Image tu setakat mana pentingnya bagi pendapat Cik Usop? Oh, image bagi seorang kita ni tergolong dalam golongan profesional lah. Profesional ni dia dia bermacam-macam ada. Profesional you tak boleh tengok orang profesional yang yang orang kata cincai-cincai daripada segi pakaian, daripada segi penampilan, daripada segi percakapan, behavior dia itu very very important. Kalau sekarang you start buka, besok you start buka, practice yourself, bagi tahu diri you, hey, I professional. Jangan takut pada dalam dalam apa juga bidang bisnes yang selalu kita ketakutan melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Kita rasa tak confident. Kenapa rasa tak confident? Sebab banyak faktor. Faktor pertama, of course, nombor satu ilmu lah. Kita tak ada ilmu. Nombor dua, cara kita bergaul dengan orang. Cara kita berkomunikasi dengan orang. Kalau nak tengok orang yang behavior, orang yang berani dan cekap, orang yang maju, cara penampilan dia, berpakaian dia, bahasa dia, pergaulan dia, buku apa dia baca, dengan siapa dia berkawan, di mana kelab dia, yang dia join. Kelab ni lah. Sorry. Kelab ni, banyak orang silap. Okay. Kelab tu, bukan kelab dangdut. Kelab tu, kelab golf, Grammarly, KDE, banyak kelab-kelab yang besar-besar yang nak jadi ahli pun dulu RM20,000 lah, sekarang tak bayar. Murah je boleh jadi ahli. Di situ orang-orang yang yang orang-orang yang berpenampilan, orang yang ada career, orang yang ada future, semua berkumpul kat situ. Dia orang makan, dia orang minum, dia orang sign aja kat situ. Jadi di situ tempat you nak cari prospek. Prospek besar-besar kat situ. Macam saya katakan dulu, kalau you nak cari ikan jaws, ikan besar, jangan mancing di sungai ataupun di sawah benang. Mancing di laut dalam. Tak pun laut dalam lah tu. Laut dalam. Pergi bergaul dengan orang. Tegur dia orang. Bagi bisnes kat you. Borak dengan orang. Make friends. Jadi di situ you boleh dapat prospek banyak. Ya? Jadi jangan jangan orang kata tunggu takut yang lama lagi. Macam tadi saya cerita. 15 tahun kemudian dia pergi jumpa yang ratu bata tu masih di situ lagi. Ha, kita tak mau begitu. Kita nak bersama-sama kita grow. Kalau saya maju, tuan pun, tuan-tuan pun saya tak maju. Tak, tuan-tuan satu tim dengan saya di Etisas. Kenapa saya mesti apa-apa tengok you jauh? Saya nak you all pun. Ha, saya tengok hal ini. Saya tengok. Saya pandang tadi pun Zaitun ada 8,000. Tak mission. Anda pun boleh buat macam Zaitun. Apa kurangnya? Zaitun ada 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan. Kita sama dengan dia. Sama. Sama. Allah kurniakan 24 jam satu hari, 7 hari satu minggu, 30 hari satu bulan. Zaitun sama, kita pun sama. Kalau dia submit 8,000, try submit lebih pada dia. Kalau tak dapat pun, kurang-kurang 7, dapat juga. Dia you pandang saja. Dia tengok Zaitun. Saya tengok tadi Dilan eh. Submit. Betul. Kalau tak salah saya 8,000 kan. Ha, anda yang lain pun try go all out. Harumkan nama anda sendiri. Okay. 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 So, satu lagi soalan daripada saya sebelum saya buka kepada rakan dan geng yang lain. Okay, Cik Yusof, seperti sedia maklum eh. Sebab kita waktu saya sebelum waktu masuk di Itisas tu Cik Yusof, memang saya agak tertarik sikit dengan satu nama agensi ni iaitu Tuscan Global. Nama itu nama agensi daripada Cik Yusof sendirilah eh. Dan saya pun percaya yang lain pun setuju sebab Tuscan Global ni dapat melahirkan nama-nama yang orang kata top jugalah eh, top, bukan top juga, memang top pun right, seperti yang kita tengok hari ni malam ni pun siapa ada, Kak Norella kita pun ada daripada Tuscan Global eh, Maslina Azmi yang baru join pun ada malam ni eh, lepas tu Aina Maslina Azmi ada tu, lepas tu Aina Izati, ini semua nama-nama daripada yang dilahirkan daripada agensi Cik Yusop lah, iaitu Tuscan Global. Jadi soalan saya Cik Yusop eh, sebagai seorang leader eh, you as a leader, dan dalam ni pun saya rasa ramai-ramai pun rata-rata pun bergelar sebagai group agency director dalam ni. Boleh tak Cik Usop orang kata share dengan kita dalam konteks kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin agency kita, bagaimana Cik Usop develop
Taskan global ni Cik Usop. Dan pertama sekali Cik Usop boleh share dengan kita tak? Saya teringin nak tahu taskan global tu apa sebenarnya Cik Usop. Macam mana dapat nama taskan global tu? Kalau tak keberatan. Okey, terima kasih Tuan Moderator kita, Cik Lan. Ilham yang dapat daripada Tasken Global ni, saya banyak tempat saya pergi, boleh kata part of the world saya dah sampai. Satu pekan nama dia Tasken di Uzbekistan. Oh, nama tempat. Ibu negara dia lah, kalau kita Malaysia KL lah. Dia Tasken nama dia. Jadi di tempat tu saya suka sangat. Kebetulan pula saya ada kawan kat situ yang datang Malaysia jumpa saya, yang pergi saya jumpa dia. Jadi kawan baik dengan dia. Jadi saya kata saya suka nama Tasken, Tasken Global. Jadi saya tak nama Tasken, tak ada apa-apa pun. Cuma saya suka negara tu dengan sejuk dia, dengan di Tasken ni panjang cerita dia dia ni Rusia perintah dulu bila dia merdeka tahun 1991 dan dia negeri Islam. Islam lah, dia tak ada orang kata macam disco, tak ada casino, tak ada. Dia negara Islam lah, dia dia memang dia dia Clean, clean. Cuma ada sedikit lagi lah yang dia dia tak buang macam kita tu dah macam kurafat lah. Dia apa-apa dia nak minta dia pergi kat apa ni tuan guru kat madrasah tu, dia suruh sembahyang dia bagi duit. Pokok kita tak buat macam tu dah, dia masih buat lagi dah. Itu tak apalah, mungkin satu hari ini doakan supaya dia pun tak tak jadi macam itulah. Tapi saya suka negeri dia. Okay. Negeri dia saya. Alright. Okay. Yang kedua tadi soalan macam mana saya Develop. Grow agensi saya. Betul. Saya grow agensi saya sama juga macam orang lain. Cuma kebetulan yang ada dalam agensi saya ni orang yang dah berpengalaman. Daripada komisioner. Jadi tak susah bagi saya untuk train diorang ni sebab basic diorang dah ada, cuma dengan takabur sedikit saja. Because beza dengan komisioner tak banyak. Sikit je, sikit. Alhamdulillah sebab saya dah berhijrah ke takabur ni 2 tahun lebih sikit sebab ni Islamic base. Dia ada compliance, Islamic compliance. Jadi taklah macam kita dulu susah apa ni dengan komisioner. Selalu bila kita pergi pakai orang Islam, dia akan kata tak ada ke yang Islamiknya ni daripada komisioner. Jadi itu satu satu pertanyaan yang susah tukar dijawab lah. Memang susah dijawab sebab komisioner dia berunsur riba, unsur riba. Jadi kat sini tak ada tak ada sebab kenapa orang nak tanya kenapa pula takaful. Tak ada orang bertanya lah. Tak ada lagi lah. Kalau ada orang bertanya, eh kenapa terkabur? Something wrong lah tu. Something wrong lah tu. Jadi saya pilih terkabur, saya pun happy juga. Di samping tu, sebelum saya masuk, saya tengok dulu. Saya tengok macam mana perjalanan terkabur, macam mana cara dia orang buat presentation, apa kelebihan terkabur. Saya perhatikan, kalau you party, tiap-tiap minggu saya tak lepas tengok. Siapa juga bercakap. Sama ada RN ke dia, dia leader ke, saya akan dengar. Saya akan dengar, saya kaji, saya tengok macam mana cara dia bercakap, macam mana orang dia present, value apa yang dia cakap. Ada yang RN tu bercakap, walaupun saya group agency manager GAM dekat Hong Leong dan Etika, tapi ada juga yang agen sebut, saya tak tahu, dia sebut satu. Kita bukan tahu semua. Kita tak tahu, we are not perfect tau. We cannot say, oh, I tahu everything. Tak, salah. Saya kena ambil juga apa orang cakap, orang tu cakap. You boleh ingat, you ingat apa yang dia punya tu. Bagus, ambil. Tak bagus, jangan condemn dia. Jangan, ya, kalau boleh, tegur lah. Jangan condemn dia. Apa yang bagus, kita ambil. Okay? Itu je dulu lah. Okay, good. Alright, so dah ada 4 soalan daripada saya. Saya sekarang nak buka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan. Crowd yang ada sekitar 20 orang mata mandang. Ada siapa-siapa tak yang nak bertanya? Silakan. Boleh tanya dekat chat. Saya akan bacakan soalan. Ataupun boleh unmute saja you punya mic. Terus bertanya. Silakan. Kita ada Cik Usop malam ni. Ada siapa-siapa nak bertanya? Silakan sebelum saya ajukan soalan lain pada Cik Usop. Ada? Boleh chat juga. Saya bagi ruang dan peluang. Tak ada lagi? Alright.
Kalau tak ada Cik Sop, saya sambung dulu. Kalau ada, boleh mencelah terus. Boleh terus tak letakkan, boleh fikir-fikir dulu apa soalan nak tanya. Rugi sebenarnya kalau you all tak tanya ni. Sebab yang berada dengan kita pada malam ni, speaker yang berada pada malam ni memang cukup pengalaman. Apa saja yang terlintas di fikiran you, boleh terus tanya. Boleh terus tanya dekat chat nanti. Okey, Cik Sop, kita sambung dulu. Mungkin ada yang belum ready nak bertanya. Kejap lagi mungkin ada soalan. Saya nak tanya pasal berkenaan dengan recruitment lah, Cik Sop. Tak boleh unmute. Maksudnya macam mana tu? Okey, recruitment ni adalah satu kerja yang paling paling Minta tough maaf lah Cik Sob, sekejap eh. Cik Sob, okay. Puan Syakila, kalau kata tak boleh unmute, boleh terus type soalan, nanti saya akan bacakan lah. Okey, Cik Sob, minta maaf. Tadi saya just nak tanya soalan saya tadi tu. Recruitment adalah salah satu nadi lah kita dekat agensi. Especially kita lah yang membina agensi sendiri dan sebagainya. Jadi, saya nak minta pendapat Cik Sob lah berkenaan dengan pentingnya kita. Pentingnya kita untuk... okey, sekejap. Pentingnya kita unmute themselves. Okey, saya dah benarkan host, dah benarkan untuk unmute. Okey, soalan saya Cik Yusof. Pentingnya kita untuk membuat recruitment di agensi ni. Silakan Cik Yusof. Okey, recruitment ni satu kerja yang mesti mesti dibuat. Sebab if you are leader, you kena buat. Kena buat. Sebab apa? Saya bagi contoh. Kalaulah saya bagi sekeping tanah, 10 ekar Okey. saya bagi tanah you. Baik. Tapi dia tidak tanam apa-apa. Lalang dia tumbuh. Maknanya you tak dapat hasil. You tak dapat hasil. Jadi recruitment ni, dia you you expand your punya business tu. You mengembangkan business you. You tak boleh, orang kata, katalah contoh, you nak angkat satu benda berat dengan seorang, mana teruk lah. Kalau you angkat ramai, benda tu jadi ringan lah. Jadi ringan. Jadi recruitment tu very, very important. Kena. Maknanya you ada dua kerja dalam bidang insurans ataupun apa, dia ada, you ada dua kerja. Satu selling career, satu selling idea. Selling ideas ni you pergi jumpa prospek, you ceritakan hibah, you ceritakan medical card, you ceritakan accident, you ceritakan apa benefit-benefit yang ada yang boleh you tawarkan ataupun you offerkan yang yang ada DTI. You ceritakan benefit dia dan apa sebab you mesti ambil hibah? Apa sebab you mesti ambil takaful compare dengan komisioner? Itu satu part. Part yang kedua yang very very important, you kena expand you punya business. You kembangkan business you. Contoh, you katalah you jual nasi lemak. Nasi lemak you sedap sangat. Orang ramai beli. You buka dekat Capcay. Lepas tu tak sedap, you buka lagi satu dekat Ampang. Ramai lagi orang tahu, buka satu lagi kat PJ. Contoh dia, bila you recruit, you monitor agent you, educate agent you, ajar dia macam mana, jangan lepas begitu saja kan. Ajar dia macam mana nak buat, kenapa you jadi agent. Nombor satu, bila you jumpa prospect, prospect, agent prospect, sama dengan prospect you nak present hibah. Prospect ni kita kena cerita benefit-benefit policy yang ada. Itu yang untuk career, untuk ideas. Untuk career, you kena selling career kepada orang baru ni apa yang you nak bagi tahu. Nombor satu, you kena tahu. Okoh ilmu tadi, 35%. Kena. Overriding, recruitment incentive, kita cerita. Business trip yang tiap-tiap tahun ada. Satu di ETISA, satu di TI. Ni benefit-benefit yang you ada. Di samping itu, you kena create dia punya goal setting. Apa dia nak dalam dia punya life. You finish tahu apa yang dia nak, apa yang dia inginkan, apa tujuan dia nak sini. Kalau you tangkap muat saja, bukan tak boleh. Very tough for you. Sebab you tak tahu apa kehendak dia. Dia nombor satu, dia mesti ada mindset tadi. Balik mindset tadi. Dia nak apa dalam dalam dunia? Dia nak duit, dia nak ilmu, dia nak happy family dia, dia nak kaya, macam-macam. Find out apa keinginan dia, then guide dia, ajar dia macam ni, macam ni, macam ni, baru you boleh dapat apa yang I dapat. Jadi dia nampak, oh, look, kalau I buat ni dapat ni, buat ni dapat ni, tiap-tiap tahun I boleh pergi. Tunjukkan jalan dia, macam mana nak dapat. Okay, itu dulu.
Okay, alright, good. So, ada masalah nak unmute ke? Saya kenal pasti ada yang cuba, siapa-siapa yang cuba unmute, say something. Cik Roshidi boleh ke test kejap? Boleh, boleh, boleh. Boleh Unmute? dengar? Boleh eh? Okey, dia Kak Gila tengah cuba mute. lagi sekali, Kak Gila. Mana gila ni? Pergi tekan dekat participant, lepas tu unmute kat situ. Participant unmute kat Okay. situ. Okay. Okay, alright, tak apa. So mungkin kalau Kak Kila tak dapat nak unmute, mungkin boleh type soalan, tapi boleh cubalah eh, sebab saya dari segi security saya dah benarkan untuk masing-masing unmute lah, alright. Okay. So, Cik Yusof, saya ada tertanya-tanya jugalah sebagai kita sebagai orang kata businessman ataupun usahawan eh, Cik Yusof ya. Ada tak beberapa perkara ataupun orang kata jati diri eh, yang perlu ditanam kepada kita sebagai seorang businessman? Mungkin Cik Yusof ada nak kongsi, mungkin ada satu atau dua atau tiga perkara yang perlu ada pada kita sebagai seorang businessman, usahawan. General Cik Yusof, tak semestinya usahawan takaful ataupun insurance. Silakan. Yes. Of course, you kena ada jati diri. Maknanya you macam saya nak ceritakan jati diri. Kalau mula-mula saya cerita, kalau mula-mula saya orang kata dah terjebur dalam bidang this industry insurance ya, dulu atau 80-an. Bila saya berhenti kerja, saya dah tekad saya akan buat sampai berjaya. Maknanya you kena tukar you punya daripada sistem di dulu, mindset you dah makan gaji, makan gaji, makan gaji. You dah tukar ke bisnes. Bila bisnes, you tak boleh orang kata main-main. Orang kata kalau orang dulu-dulu orang Melayu punya pepatah, pegang bara api sampai jadi arang. Eh. Jadi bila you tekad tu, jangan pandang peduli kiri kanan, jangan peduli apa kawan kata, jangan peduli family kata, jangan peduli sahabat kata. Teruskan perjuangan diri you. Bagi tahu diri you. Look, I nak be success dalam bisnes. Apa juga orang kata, itu kemudian. Bila saya dah berjaya nanti, saya buktikan yang saya boleh. Itu satu sikap. Then, yang keduanya, of course you kena ada disiplin. Disiplin very, very important. Why? Kadang you punya semangat kuat. Aku nak buat itu, aku nak challenge diri aku. Gini. Tapi bila satu hari bila nak pergi appointment, hujan sikit, dia dah lah, tidurlah besok lah pergi. Disiplin is very, very important. Disiplin you tak boleh. Contohnya disiplin you tak boleh langgar. Contoh disiplin. Eh? Kadang-kadang you naik kereta, walaupun malam, walaupun pukul 3 subuh, bila traffic light tu merah, you berhenti tak? Berhenti. Berhenti kan? Sebab itu dia punya undang-undang alam, undang-undang Malaysia, undang-undang seluruh dunia. Bila traffic light tu hijau, baru you jalan. Kalau you tak ada disiplin, you bawa kereta tengah hari ke pagi ke, megah pun you tak boleh langgar. Apa you kena? Accident kan? Itu disiplin. Begitu juga manusia. Dia ada disiplin. Dia ada undang-undang. Allah pun dah bagi undang-undang. Islam macam mana-macam mana. Assalamualaikum, Cik Sok. Ya. Saya nak tanya Soalan. Silakan. Okey, soalan saya ni special sikit. Okey, dalam pengalaman Encik Usop kan kat dalam bidang taraful dengan insurans ni, apa pengalaman Encik Usop boleh sharekan bila berinteraksi dengan Chinese or Indian yang bukan bahasa Melayu? Oh. Okay, that's very good. Ini soalan bagus sangat. Okay, di pengalaman sendiri, silakan. Ini very good. Di taraful ni saya belum lagi present kat orang yang non-Muslim. Belum lagi, belum. To be honest, I belum present. Tapi di Hong Leong dulu, ataupun di Etika, yes, ada. Tapi sedikit senang lah. Sedikit senang kalau kita present dekat orang Indian daripada Chinese. Nanti kita kongsi kemudian di belakang hari. Chinese dia very fasi, dia very detail. Dia bagus, tapi dia tanya in detail sampai you tak boleh jawab lah. Dia very particular. Dan orang Indian dia okey macam kita senang. Itu pun ada key-key dia macam mana. Dia macam mana you nak belah durian lah. Kalau you tak ikut bangsa, dia tak boleh belah. Eh? Dia ada dia art dia. Dia ada art dia. Okay. Itu nanti kita kemudian ada kelas, nanti kita boleh cerita. Okay? Terima kasih. Soalan tu cukup bagus. Cukup bagus. Okay. Alright. Ada lagi? Ah, itulah. Tunggu-tunggu soalan daripada Kak Kila. Kak Kila masih ada dalam ni ke? Okay. Alright. Siapa lagi ada, siapa-siapa nak tanya? Boleh silakan. Saya ada lagi soalan ni, Cik Yusof ada tak nak tanya? Ada. Okey, apa tu Kak Gila?
Tengah menaip ke? Okey, tak apa Cik Yusof. Sambil yang lain tu mungkin tengah type ke apa ke kan? Saya just nak tanya sikit lah Tanya soalan. pula. Kerap yang ada dalam ini berapa? Okey. 25 orang. Alright. 25 orang saya nak tanya. Siapa yang dah pernah naik atas pentas ambil award, tak kira lah, ambil trofi ke, ambil sijil, eh? How you feel? Apa perasaan you bila you receive award di stage? Lan bagi ke, Cik Azam bagi ke, Alah, alah. Husni bagi ke, Pak Lah bagi ke? Apa perasaan you bila you naik atas pentas, you receive, you reward something? Apa perasaan you? Siapa yang ada dalam ni yang pernah dapat? Siapa nak saya petik ke? Boleh. siapa mungkin nak mungkin nak bagi sharing sikit ataupun nak apa perasaan ni? Mungkin boleh chat juga. Kak Lela ada Kak Lela. Mas Lina ada Tascam Global ni. Mas ada ke Mas? Respon sikit. Kenapa malam Apa ni perasaan bising you? hujan tu? Boleh chat. Saya takut mereka betul-betul ada masalah, tak boleh nak unmute dengan mic itu, tapi saya rasa tak ada masalah sebab Rosidi tadi dah boleh unmute tadi. So ada siapa yang respon tu? Ada. Okey Mas. Soalan tadi, apa apa perasaan Mas bila receive award tu Mas? Boleh unmute cakap je. Senang. Apa dia kata? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih pada saya punya GAD Tan Sri Yusof. Terima Oh kasih. dia. Terima kasih banyak. Okey, daripada mula permulaan saya daripada ni takaful sehingga ke hari ini, terima kasih banyak pada saya punya leader yang banyak sangat membantu. Cik Lan pun banyak membantu Mas daripada mula masuk sampailah ke hari ini pun banyak bantu. Terima kasih banyak. Sebab yang mula-mula sebab Mas kebanyakan buat biru angkasa. Jadi untuk permulaan nak naik tu Mak ambil masa lah, makan masa daripada berperingkat lah, daripada bulan ke bulan, bulan ke bulan macam tu. Alhamdulillah untuk bulan yang ke dah 1 tahun dalam ITISAS Tascam Global, Mas pun dah mencapai 40,000. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Tahniah Mas. alhamdulillah. Okay, terima kasih Cik Lan banyak tolong. Okey, terima kasih. Bagus. Ada yang dapat hadiah dah berkena. Kenapa saya tanya tu? Sebab saya masih teringat ada satu buku saya baca, ini Presiden Indonesia yang dulu, Soekarno. Tuah, Soekarno. Dia kata gantungkan harapan you setinggi langit. Gantungkan harapan you setinggi langit. Tapi dalam bahasa Putih, your expectation sky is limit lah. Sky lah. Maknanya, dia suruh you aim high. You kena aim high. So, gantungkan harapan you setinggi langit. Jadi, kita pernah tak harapan kita setinggi macam tu? Kita kadang-kadang kita kata, alah cukuplah bulan ni dapat 2K, 3K. Tak dapat, dapat satu pun tak apa juga. Tak boleh macam tu eh. Akila dah ada dah ni. Okey, Okey, tak boleh jadi macam tu. Okey. Pada saya kita kena ada sikap tu. Sikap yang orang kata you punya goal setting. Ini goal setting ni kebanyakan orang kita bulan 12 ni startlah. Ujung bulan 12 nak masuk 1 Januari dia mula nak set dia punya orang kata apa Sasaran. panggil? Sasaran lah. Sasaran dia ataupun Target. dia punya goal setting lah. Last Kalau kali dia bulan 12 pernah tak dia check daripada 1 Januari sampai Disember berapa persen dah dia capai? Berapa persen dah dia capai? Kalau tak capai, kenapa? Why? Kenapa tak capai? Apa slack? Oh, sorry, hijau ni sensitif sikit. Kalau hijau, lagi satu pula. Oh, polisi tak cantik. Hujan hari-hari. Leader tak bantu. Sedara pun tak sokong. Semua salahkan orang. Kita tak salah. We always right. Check balik. Kenapa kita fail? Adakah kita nak tunggu macam ni je lagi 3-4 tahun lagi?
Tukar paradigm. Tadi awal dia kata, mindset tukar. Tukar. 1 Januari ni start tukar. Tak jauh dah. Januari ni. Kalau tak sampai tahun depan, tiap-tiap 3 bulan check. Contoh, kita nak buat setengah juta. 6 bulan dulu kita tak sampai setengah juta. Apa masalah? Panggil ejen, recruit balik, restructure balik. Apa plan patut kita buat? Kenapa kita fail? Check balik. Dan leader kena panggil RN. RN pun kena kerjasama. Teamwork. Baru jadi. Ini kalau kita set, kenapa goal setting perlu? Kenapa kena perlu buat goal setting? Saya tanya anda semua, boleh tak? Kenapa kena ada goal setting, tuan-tuan? Kenapa? Cik Yusof tanya Kenapa tu. ada goal setting? Senang nak monitor kot. Betul? Satu. Untuk Keduanya, monitoring lah. Arah tuju kita tak ada. Kalau kita tak ada goal setting, arah tuju kita tak ada arah. Kita tak tahu ke mana. Contohlah, contoh. Kita main bola. Main bola sebelah-sebelah-sebelah lah kan? Betul. Sebelah orang sebelah A, sebelah orang sebelah B. Betul tak? Betul. Betul kan? No. Bola tu berlegar di kaki B, B ke C ni. Tapi bila nak shoot goal, tiang goal tak ada. Tiang goal tak ada. Direction lah tu. You you get the point now? Dapat Dapat. Tak? Dapat. Ha, so, goal setting is very important dalam in your life. You tahu arah tuju ke mana nak pergi. 3 tahun lagi nak jadi macam mana. 4 tahun lagi berapa income. 5 tahun lagi berapa income aku, berapa ramai ejen aku, di mana ofis aku, berapa ramai ejen, mesti ada di Nilai ke, di Perak, di Penang, ada brand kita. Itu yang kita nak tu. Tadi saya ulangkan Soekarno kata, gantungkan harapan kamu setinggi langit. Tinggi langit. Okay, ada soalan? Okay. Alright, good. So, Kak Kilang pun dah logak dah log, keluar masuk balik. Saya rasa saya harap mic tu boleh berfungsi. Silakan Kak Kilang, ada ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Datuk. Assalamualaikum. Okay, soalannya Kak Kilang. Soalan saya sebenarnya tadi saya dengar Datuk. Okey, Datuk dah bercakap tadi pasal kena bangga kan bagi tahu orang lain bila bertanya kita kerja apa, buat apa kan sekarang ni. Nak jawab tu betul tadi cakap memang rasa macam nak jawab tu rasa macam memang kita bangga sebenarnya tapi kita rasa jadi macam kenapa tak boleh jawab saya sebagai macam tak boleh, tak boleh nak jadi lah. Macam mana Kak nak, Gila? Nak buka minta saya rasa putus-putus. Supaya cuma kita saya jawab macam tu. Dengan okey, boleh dengar Kak Gila? Kapan kita nak buat macam mana? Apa lagi? Okay. Boleh, mungkin dengar. Saya boleh okey, mungkin saya boleh tolong sikit lah, saya bantu sikit. Kak Gila bertanya macam ni Cik Yusof. Macam mana kita ni sebagai seorang rakan niaga ni, kita nak ada satu perasaan rasa bangga, proud untuk jawab apabila orang tu tanya awak ni kerja apa? Dia tahu yang dia ni kerja sebagai seorang ejen, tapi dia ada satu perasaan yang dia tak tahu macam mana nak rasa bangga untuk nak jawab yang dia kerja ejen tu ataupun dia kerja sebagai seorang perunding rakan niaga ataupun perunding takaful lah. Macam okay. Nak ada satu proud, rasa proud tu. Ini soalan yang okay. Saya rasa cukup bagus. Cik Usuk boleh kongsikan sebagai seorang yang berpengalaman. Silakan. Okay. Soalan ni saya ringkas. Dia sebenarnya baik. Kena attend kelas. Kena attend kelas. Tapi saya ringkas saya beritahu. Baik. Kita sebagai perunding ataupun consultant, kita kena one step higher daripada orang lain. One step higher daripada prospek. Yang orang yang you jumpa tu, walaupun dia lawyer, magistrate ke atau apa dia, you tak diri you one step, satu step higher dia, tinggi daripada satu lang, one step higher lah. Maknanya, kalau dia lawyer, you boleh cerita pasal lawyer lah, pasal court case ke apa-apa. Tapi pasal insurance, hang apa tanya aku, hang tak tahu. One step higher. Satu, jangan one step higher ke. You mesti ada knowledge, ada ilmu. Jangan, kalau you ada ilmu, you berjalan dengan confident. Jalan dengan confident. Macam tu juga, lawyer kan tahu, doktor pun dia tak tahu pasal insurans. Dia belajar pasal doktor, dia belajar pasal ubat. Dia tak tahu. Dia tak pernah tanya dia pasal ubat. Dia tahu semua A, B, C, D, ubat ni, Panadol ni, makan ni, antibiotik, dia tahu. Tapi you tak tahu.
Tapi pasal insurans, dia kena tanya you. Pasal takaful, dia kena tanya you. You as a consultant. Bila dia jumpa you, dia kata, okay, aku ada harta banyak ni benda. Aku tak buat hibah. Kalau aku meninggalkan anak aku dengan ilmu, you boleh jawab. Dengan confidence jawab. You buat hibah. Siang-siang. Jadi tak kalang kabut bila you dah meninggal. Jadi dengan confidence sebab you ada ilmu. Nombor satu, pasal you takut. Pasal nombor satu, dia ilmu mengenai mantap. Pasal tu tadi dalam kalau attend kelas dia panggil knowledge, attitude, skill and habit. Ini lima benda ni kena duduk satu hari belajar. Knowledge tu nombor satu. Knowledge, attitude, skill and habit. Ini lima benda. Pertama sekali mesti knowledge. Sebab you mesti tahu. Kalau dia tanya you, ai banyak harta ni nak kalau mati dia ni tak tahu. Boleh jawab itu tak boleh. Tak boleh. You mesti tahu. Tu yang saya kata one step saya. Satu, ni penampilan you. Dia tengok you confident. Oh, orang ni mesti tahu. Aku nak tanya dia ni, dia mesti tahu. Penampilan very important. The way you talk. Macam mana you bercakap. Banyak lagi. Penampilan, you present, potential you. You jumpa dia macam mana, duduk berdepan macam mana. Jangan duduk bersandar, kena panggung depan dia. Behave yourself. Maknanya, dia tengok you pun, orang ni gaya dah smart, cara dia bercakap. Dia suka kat you. Dia suka kat you. You see, I nak bagi tahu orang yang ambil takaful kat kita ni, yang ambil takaful kat kita ni, bukan pasal TI. Bukan pasal ITSAS. Pasal kita. Pasal you ingat dia tak tahu TI. Dia nampak saya buat pesan. Telefon nombor pun dia. Dia pun check. Dia pun, saya nak ambil hibah. Dia call TI. Dia tak payah call kita. Dia ambil kat kita, pasal kita. Pasal dia suka kita. Percaya tak? Orang yang ambil polisi kat kita tu, dia suka kita. Oh, patutlah tak macam kita. Kita macam kena jual diri jugalah. Sell yourself, betul. Bagi tahu diri you, hey look, I'm better than you. Janganlah cakap macam tu. Dia bukanlah, you bagi tahu diri you je. Macam tu. Kena-kena belajar, dia kena ada kelas-kelas macam ni. Tapi taklah sama macam saya daripada komisioner. Tapi tak jauh beza saya daripada komisioner, daripada takaful. Tak jauh. Okay. Ezop, boleh masuk. Boleh masuk. InsyaAllah. Baik. Okay. So, ada lagi beberapa soalan mungkin nak tanya daripada audience. Boleh chat dekat group. Cuma Cik Yusof daripada Be Confident Like Mr. Yusof. Macam mana tu? Perdana ada ni. Ada. Cik Sidi Rahman ada tu. Okay, alright. Cik Yusof, satu soalan lah juga kan. Sebab kita perasan yang apabila adalah kempen-kempen yang dikeluarkan daripada ITSAS ataupun pihak prinsipal kan? Nama Cik Yusof memang antara yang kan, yang menang kempen lah. Jadi Cik Yusof boleh kongsikan dengan kita apa formula? Mungkin formula ke ataupun macam mana nak kekal konsisten dalam bidang ni Cik Yusof? Okey. Nombor satu, saya style saya selalu communicate dengan RN saya, downline saya akan communicate, saya akan ceritakan sentuh apa yang company launch contest ke apa, saya akan bagi tahu dia. Contest ni sebenarnya dia macam kalau di mall ni ke sale lah. Kalau you tengok dekat Sogo ke KLCC, dia ada sale, dia akan advertise. Something macam tu lah. Tapi kalau you tak mau beli time sale, you tak beli time mahal, rugilah. Jadi lebih kurang macam tu lah. Kalau company buat contest, cuba kejarlah. Cuba orang kata rebut sebanyak mungkin. Kalau kita dalam bulan puasa kita beramal, Allah bagi macam sale juga double-double. Macam tu juga. Sama juga. Bila company bagi, kita jangan lupa. Kejar. Dan saya suka orang yang sentiasa kejar orang kata peluang. Kerja peluang ni maknanya, tadi kan sandarkan harapan you setinggi langit, tadi dia kata, kerja je lah. Dia tengok. Kalau saya perhatikan, saya, ni orang kata puji sangat orang saya. Tengok Zaitun, tengok Lela, tengok Mas. Dia orang ni bekerja sistematik tu. Especially Zaitun lah. Ada Zaitun sini? Saya rasa ada. Dia kerja bagus. I mean dia konsisten lah. Konsisten.
sentiasa. Okey, Okey. ada lagi soalan? Alright, ada siapa-siapa lagi soalan sebelum saya nak melabuhkan tirai kita? Sebab admin kita pun dah keluar. Ada lagi soalan ke Kak Kila? Ada. Ada. Satu lagi. Nak tanya kekuatan kita sebagai agent terdampu ni, apa yang membuatkan kita rasa kita bersemangat dan nak bercakap dengan orang pun rasa macam tak ada masalah pun. Knowledge ke ataupun yakin diri tu atau dalam diri kita sendiri ke? Macam mana? Ini pasal self-confidence lah. Betul? Betul, betul, betul. Okay. Self-confidence tadi datang daripada diri sendiri tau. Bukan daripada company, bukan daripada BDE, bukan daripada manager, bukan daripada leader you. Self-confidence you sendiri. You build sendiri. Maksudnya self-confidence ni, dengan siapa juga you tak pernah takut sebab you terangkan dengan jujur, dengan jelas, dengan terang, sampai orang tu faham, you tak perlu takut. Satu. Yang keduanya, you tak perlu takut dengan prospek. Walaupun prospek tu gaji dia RM100,000 sebulan, you tenang, you present dekat dia, look, ni dia yang I boleh offer kat you. Benefit. Walaupun dia kata, okay, I setuju. You tak ada masalah actually. Kalau you punya knowledge tu bagus, you tak perlu takut. Pengetahuan you ada, you tak perlu takut. Lagi satu, kalau you, tadi I tanya, you pernah naik atas pentas ambil award tak? Bila you pernah ambil award, mana you dah terbukti yang you ni hebat. Walaupun trofi tu you tengok, you boleh beli trofi dengan harga RM50 trofi. Tapi yang dibagi kat you tu bukan harga RM50. The confidence, the challenge yang you dah buat, award yang you receive. Walaupun harga tu RM50, you boleh beli. Tapi dia punya nilai harga you tu beribu-ribu lah sebenarnya. Dia bagi self-confidence. Look, aku dapat ni sebab aku berjaya. Berjaya. Bukan dia nak bagi orang nombor 60. Dia harus. Top 5 dia bagi. Okay, Datuk. Nak share sikit. Nak share dan nak bagi soalan juga sebenarnya. Tadi memang ada 5 hari ni khusus sebenarnya. Tadi last day, diorang ada flower lah. Macam siapa ada nak berkata apa-apa, nanti akan bagi mic lah, peluang kat kita untuk bercakap. Tapi rasa nak tapi rasa takut. Nak takut, nak takut. Jadi peluang tu pergi macam tu je. Rasa macam rugi sangat. Kenapa kita tak ambil peluang macam tu? Nak buat macam mana? Aduh, tak ada kekuatan lah. Okey, macam ni Cik Yusof. Okey Kak Gila, saya rasa mungkin Kak Gila boleh ada kipas ke kat situ Kak Gila? Sebab dia ada noise. Okey, dengar tak dengar? Dengar jelas sekarang. Okey. Okey. Okey, soalan saya sebenarnya nak sharing dulu lepas tu saya akan bagi soalan. Tadi masa saya selama 5 hari saya ada khusus. Dan hari ni last day. Hari ni hari bagi sijil apa semualah. Tapi tadi pihak pengurusan ada bagi peluang untuk kami semua bercakap. Siapa ada rasa nak bercakap, dia bagi mic. Dia cakap bagi 5 minit, 3 minit ke 5 minit. Siapa nak cakap boleh cakap. Hati nak bercakap tapi confident tu macam tak ada. Nak cakap tak nak. Lepas tu dia orang memang tak ada orang cakap pun sebenarnya. Aduh, rasa rugi lah. Selepas tu rasa macam nak marah kat diri sendiri. Nak buat macam mana nak lepaskan peluang macam tu je. Rasa nak cakap tapi rasa macam alah kenapa lah aku tak keluar tadi. Macam tu eh. Okay, ya tu, ya betul. Menyesal pun ada. Cik Sok, macam mana nak atasi perasaan tu Cik Sok? Itu tadi self confidence tak ada. Sebab bila dia bagi peluang bercakap, dia tak boleh cakap. Mana self confidence tak ada, dia tak ada self confidence. Lagi satu, dia tak tahu apa nak cakap, kenapa nak cakap. Dia self-confident tak ada. Tapi bila self-confident tak ada, knowledge tak ada. Knowledge tak ada. Saya nak bagi satu tahu, kalau boleh jangan 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 repeat perkara ni. Saya nak bagi tahu berlaku pada hari Khamis lepas. Ini Khamis lepas berlaku di Bagan Serai. Di Bagan Serai, MB datang, Menteri Besar Perak datang merasmikan Usahawan Bumi Putra Perak. Saya ada di sana.
Bila satu perempuan dipegang mic, dia bercakap, dikenalkan produk dia sambal ikan bilis. Sambal ikan bilis, bila dia pegang mic, ramailah yang dia punya yang orang dipanggil apa, judges, apa ngadil. Sambal ni sedap, sambal ni sedap. Orang perempuan ni daripada Ipoh selama saya tak ingat. Dia pegang mic, dia bercakap, saya ni buat daripada ikan bilis, masuk cabai, masuk tu, masuk ni. Dia terangkan ikan bilis ni lah. Sambal ni satu botol. Dia kata, bukan main sedap boleh test. Yang empat orang judges dan depan tadi test. Memang sedap pun dia, judges bukan sedap. Jadi dia kata, saya, dia beritahu alamat dia persembunan. Di situ ada satu dewan penuh. Tu semua penjaga-penjaga Bumi Putera yang bawa serunding, yang jual serunding. Jadi saya bangun, jumpa dia. Kebetulan saya pun nak balik cepat, saya cakap dengan dia, boleh saya ganggu sekejap? Dia kata boleh. Okay, si bila you kata sedap, you bagi air 5 botol. Saya nak bawa balik, nak bagi orang sini. Itu apa dia jawab? Saya terperanjat. Saya bawa sebotol saja. Dia kata, macam mana? You bayangkan dalam crowd yang beribu orang datang, you nak jual produk you, bawa sebotol. Saya harap orang-orang iktisad yang dengar ni, jangan buat macam tu. Bila silapan orang macam buat tu. Bila saya nak ambil hibah, oh hari ni tak boleh lah, hari ni hujan, esok lah, lagi produk tak ada. Jangan buat macam tu eh. Kalau saya tahu dia tak ada produk, saya pun tak tanya mengaitkan dia. Saya expect mesti dia datang bawa sekurang-kurang je satu lori. Punya dia bawa sebotol. Terpanjat tak? Tak sangka lah. Jangan buat macam tu. No? Saya sedih pun ada. Saya kata macam mana bangsa aku macam ni. Tapi kenapa dia nak bercakap tu Cik Sok? Dia kenalkan produk setiap orang dia bagi. Oh, setiap orang kenal. Okey, faham. 10 minit. Bagus. Sistem tu bagus. Kerajaan bagi naikkan Bumi Putera produk. Tapi malangnya yang toke tu bawa sebotol. Nak jual apa sebotol? Dia nak bagi rindu lah tu, Datuk. Ha? Tapi dia bagus, dia live jawab. Dia kata kalau encik nak balik, kata apa, nak ambil kad ni pergi jumpa ejen saya lah. Saya Kuala Lumpur. Oh, ya ke? Dia. Okay. Alright. Orang kita, bila orang nak hibah tu, hari ni saya tak boleh jual lah. Hari ni Ahad tutup, saya tak keluar rumah. Ajnayan lah, I ambil, you ambil. Jangan buat macam tu lah. Okay. Okay. Alright, okay. So saya rasa cukup baik apa yang dikongsikan oleh Cik Usop pada malam ni. Okay Cik Usop, soalan tak akhir. So saya rasa untuk soalan saya dah tutup dulu, right? Sebab kita pun dah cukup sejam kita bersiaran pada hari ini. Cuma Cik Usop, last lah Cik Usop eh. Sebagai seorang group agency director di ITISAS, apakah harapan Cik Usop untuk melihat orang kata semualah kami sama-sama dekat sini, harapanlah ataupun target Cik Usop lah kepada ITISAS. Silakan Cik Usop, last. Okey, saya punya harapan bukan saja agensi saya, saya nak tengok semua Bumi Putera kita berjaya. Berjaya dengan arti kata capai matlamat dia. Matlamat yang di set oleh masing-masing, saya tak tahu. Akila nak apa, apa ni, Zaitun nak apa, apa ni, Mas dia nak sampai mana, saya tak tahu. Anda sendiri tahu, tapi saya berharap ataupun berdoa supaya semua kita tercapai. Dengan arti kata, dengan pendapatan lah, sebab apa, kita perlukan duit. Ha? Kita perlukan duit, dan dunia ni kita perlu duit. Jadi kalau you berpendapatan 5,000 sekarang, tingkatkan 10 ataupun 15, kalau tak cukup lagi, 20-30 ribu tak apa. Sebab kita memerlukan duit. Tapi jangan lupa, duit bukan segala-galanya. Dan segala-galanya memerlukan duit. Jadi, tingkatkan usaha you, tukarkan behavior you, tukar pada mindset you, tukar mindset you. So, everything ni, satu Januari tukar. Kita tukar, dan kita dapat menukar agensi kita tadi. Kalau kita tak bertukar, kita duduk takut tu je. Sampai bila pun macam tadi saya cerita pasal tiga orang buat bangunan, atu katu batu bata tu, 15 tahun kemudian dia tengok, duduk situ lagi yang nombor satu, nombor dua pun duduk situ lagi jadi manduk.
Yang ketiga ni nak jadi kaya raya, dia bangunan sendiri, dia boleh buat sendiri. Jadi kita nak macam itulah, kita nak berjaya. Kalau kita rasa kita dapat berjaya, orang kita berjaya, rakan-rakan kita berjaya, kita seronok tengok orang Bumi Putera berjaya. Kalau tak seronok tu, something wrong lah. Something wrong lah. Ha? Okay. Okay. Itu saja yang saja boleh bagilah. Itu saja yang harapan saya. Semua kita berjaya. Bukan agensi saya saja, orang-orang saya nak semua sekali. Kalau pergi ke Turki besok, ramai pergi. Kalau pergi ke Umrah, ramai pergi. Mana itu berjaya lah tu. Amin. Kalau pergi dua orang, itu tak berjaya. Ini maknanya nak pergi Melaka lepas ni, ramai. Itu pergi ke Pulau Kapal, ramai. Ini nak pergi ke Betong Thailand, Safari Cup. Ramai pergi. Okey, itu ajalah kalau ada apa-apa lagi. Alright. Terima kasih kepada Cik Yusof. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan. So malam ni saya rasa cukup menarik apa yang telah dikongsikan oleh Cik Yusof kita. So macam biasa, CPD Hours pun telah diletakkan di ruangan chat. So saya mohon kepada semua, ingatan mesra untuk saya juga kepada semua. Kita, saya rasa unit akademi dan unit operasi pun dah mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi CPD Hours. So ada beberapa survey yang perlu dijawab. So pastikan you all jawab soalan-soalan survey daripada pihak Takufik Class. Make sure sebelum 25 hari bulan Disember, semua CPD-CPD Hours, kita tengah buat counting day sebenarnya. Counting days untuk you completekan you punya soalan yang telah disediakan daripada pihak operasi. Okay. Alright. So, tuan-tuan dan puan, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang sukar itu berbuat pahala. Ada mata, pandanglah keindahan. Ada mulut, berbudilah pertuturan. Ada hati, berilah kesayangan. Ada salah dan silap, sudilah maafkan. Tuan-tuan dan puan, saya Hazlan Hussein ingin memohon maaf andai ada salah dan silap, kerana tak dinamakan laut jika tidak bergelora, tidak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap dan tiada dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cik Yusof. Terima kasih, Cik Yusof. Terima kasih, Cik Yusof. Minta maaf masuk lambat tadi.